Jadi buat kalian yang baru nonton, pokoknya minggu lalu di Kobumaru ini itu ya Sleep para layang. Itu tuh Kobo tuh ada cerita tentang pengalaman sleep para layang Kobo, sleep paralisis ya maksudnya. Sleep paralisis itu semacam ketindihan gitu ya. Cuman bahasa kerennya itu sleep paralisis gitu. Parabot. Parabola semua sebut. Ya pokoknya gitu ya guys. Kobo ini sebenarnya bukan yang kayak percaya banget sama makhluk mistis gitu, atau yang nggak percaya, nggak juga sih. Ya believe or not aja, percaya nggak percaya aja sih Kobo. Jadi yang Kobo percaya itu sleep paralysis itu tuh cuman ya bergantung sama ini aja. Apa sih? Bisa dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Kayak karena kemarin tuh ada yang bilang tuh kecapean tidur, karena posisi tidur juga salah gitu kan. Katanya sih kalau kita tidurnya tuh apa sih namanya? Kalau ngadep depan tuh tidurnya apa sih? Tidurnya terbuka gitu loh, maksudnya nggak miring kiri, nggak miring kanan. Paragoy, aduh apa? tidur terlentang ya. Terlentang. Bukan kayang, beda lagi. Tidur terlentang ya. Tidur terlentang tuh katanya rawan untuk kita ketindihan itu. Ada sih penjelasan ilmiahnya gitu. Kenapa, gara-gara apa ya? Kobo lupa lah, pokoknya ada. Ya udah, jadi ya Kobo mah percayanya gitu. Soalnya itu terjadi sendiri di Kobo kalau Kobo tidurnya terlentang, terlentang. Terlentang mati ya, guys. Jangan. Kentang, beda lagi.